pertama untuk Sri Pahang. Gerakan di sebelah tepi. Cantik hantaran lambung itu, dan itu dia tandukan. Satu pergelutan agak kelang kabut benteng pertahanan Sri Pahang. Menjadi keluarkan agak jauh dari kawasan penalti, namun masih lagi dalam penguasaan Sabah. Neto terkena tiang gol. Satu lagi asakan. Percubaan Neto Peswa mengenai tiang kanan pintu gol Sri Pahang. Ra Wilson untuk Tommy. Satu hantaran cantik, peluang, dan itu dia gol. Asakan dari sebelah kanan membawa hasil. Satu hantaran baik dilakukan oleh Tommy Mawad Bada. Saya kira bola itu terkena pemain nombor 13 pasukan Sri Pahang yang sedikit. Gol Sabah dijaringkan oleh Neto Peswa pada minit yang ke-10. Oh, terlepas. Taiki Kagayama. Dia mencari ruang. Percubaan Taiki, dan itu dia gol. Satu rembatan kaki kiri yang begitu kencang dilakukan oleh Taiki Kagayama. Serangan yang semakin berbisa dipamerkan oleh anak-anak buah Dato' Ong Kim Swee. Perhatikan bagaimana dia tadi. Tommy dipersalahkan. Berlaku sedikit pergeseran di antara Tommy Mawad Bada dan juga Manuel Hidalgo. Dari pemain yang berada di bahagian depan, Manuel Hidalgo terpaksa turun ke bawah untuk dipamerkan oleh pasukan Sri Pahang di separuh masa yang kedua ini. Manuel Hidalgo yang mengambil sepakan penjuru pertama Sri Pahang. Tandukan dan hampir masuk. Peluang. Berlaku pergelutan. Masih lagi gagal untuk Sri Pahang. Satu sepakan penjuru yang baik. Badrul. Badrul yang Sabah memiliki sepakan penjuru. Oh, terkena tangan. Bola terkena tangan salah seorang pemain pasukan Sri Pahang. Apakah terkena tangan pemain import baru Sherzod? Sherzod yang cuba melakukan tandukan ketika Sabah menewaskan Penang 4-2 tempoh hari. Badrul Bahtia. Oh, tinggi. Satu placing yang tidak menjadi. Terlepas dari kawalan Badro. Bakuidin ke depan untuk Manuel Hidalgo. Sri Pahang semakin garang menyerang. Mereka mencari gol pertama. Bagaimana? Penalti. Rizal Ghazali melakukan tackle. Merebahkan Sean Janeli dalam kawasan penalti. Mencari, mendapatkan gol pertama. Penjaring terbanyak Sri Pahang dengan 4 gol. Oh, masuk. Hampir-hampir dapat ditepis. Satu agakan yang sudah pun tepat dilakukan oleh Khairul Fahmi Cik Mat. Namun mungkin sedikit lewat untuk dia menepis. Oh, satu pertempuran yang menyaksikan pertempuran di antara Rodriguez. Mungkin ada sedikit bentesan lewat yang dilakukan ke atas Ra Wilson Uzbekistan yang mengambil tempat Johan Mashaw yang di bagaimana tolakkan. Penalti diberikan kepada pasukan Sabah. Ada tolakan yang dilakukan oleh pemain gantian Sean Gerard. Apakah simulasi ataupun tolakan keras dari Sean Chenley? Berlaku
dan membenarkan Hasnol untuk masuk. Neto Peswa, Sabah mencari gol yang ketiga di Stadium Likas, Kota Kinabalu. Bagaimana dari Neto, ditepis, diselamatkan oleh Zarif Firfan. Dua sepakan penalti yang belum membawa hasil untuk pasukan Sabah. Zarif Firfan, sepakannya menuju ke kanan. Dan di kanan jugalah Zarif Firfan merebahkan badannya untuk menolak bola itu keluar. Dan lepas. Dan itu dia tiupan whistle dari Fitri Maskot. Akhirnya debaran serta teka-teki untuk Sabah menggenggam tiga mata sudah pun terjawab. Mereka berjaya mencatat kemenangan 2-1 ke atas pasukan Seri Pahang. Namun kemenangan yang dicapai ini